dan kita lagi di jalan ya. Dan di hari Selasa ini Bang Evan ditemani dengan Mami Tiwi. Hai, assalamualaikum. Jadi sebenarnya nih tadi nih kita nih mau meeting sama orang, tapi pas di jalan itu saya ada terlihat nenek-nenek kayaknya jual amplang. Jadi Bang Evan mutar lagi, kita coba cari nenek ini ya, semoga ketemu. Okay. Wow, ada bapak-bapak penjual mie ayam. Di tempat kita makan nih mie biasanya. Enak mie ayam sini. Yoi. Tuh, kawan-kawan bisa lihat tuh. Tuh. Nih, Bang Evan akan dekatin ya mobilnya ya. Nah, mie nanti kamu tanya ya. Kamu tanya. Ah, kita berhentikan ibu ini nih. Bismillah. Ya. Aduh. Nek. Oh, ibunya tah, dia nawarkan orang. Jualan apa nih? Apa satu nih? 20 dari orang 18. 20 dari orang. Langsung lah. Oh. Dari orang berapa? 18. Dapat 2.000 rupiah ya. Tadi ambil semua. 2.000. Ya sudah. 2 3 4 5 6 7. 7 berarti kali 20 140.000. Berapa? 140. 120 kan? Iya. Ibu udah makan belum? Belum. 2 3 4. Maaf ya salah ngomong. Enggak apa-apa. 5 6 7. 7. Kayaknya kantong saja ini. Oh, kantong. Oh, kantong pakai apa? Terima kasih. Ada dua tapi kata ke ibu. Berdua saya. Ah, berdua. Iya. Kau tahu ya? Tahu lah kita kan ini makan. Iya. Oh, Bu, jualannya jam berapa biasa? Jualan keropok. Kalau saya agak banyak sakit sore. Jalan ini enggak mampu, enggak bisa jalan, lutut sakit, maka ngambil obat nih, Bang. Mau ambil obat? Mau ambil obat, kami minta duit sebenarnya. Pergi ke rumah saya, nengok keadaan saya. Suami dah meninggal, ada suami saya dengan nolong kerja. Sekarang lah suami saya dulu. Sudah berapa lama jualannya? Sudah lama dah, Kak. Nah, ini 5 ya, si pegang. Tadi kasihkan orang kan 2. Nah, 7. Berarti 7. 7 kali 20.000 berarti 140.000. 140.000. Ya. Ibu? Kenapa ibu nih? Maka jual ini dapat berapa? Kaki, kelinga, mata buat habis operasi ini apa ini. Oh, jadi agak kurang bisa ngelihat ke Bu? Ngelihat itu kurang, agak kabok. Kan buat kerja berat, sebenarnya nggak boleh kan habis operasi. Ini hilang malu dah ngomong ini dah. Balik dapat lagi, udah berasa terang lah, tak malu ngomong. Mana nak obat, mana apa kan. Kaki sakit di dalam Tuhan. Oh, tapi kalau misalkan ibu jual nih, jual kerupuk amplang nih, biasanya di jalan-jalan mana? Nanti biar Evan beri tahu kawan-kawan. Nah, jadi kalau tertengok kawan-kawan kita, nanti biar beli kan, jualan apa? Ya, Merdeka, jam penjara, Pancasila itu ya kami. Merdeka. Jalan penjara, jalan Pancasila. Jadi kalau misal teman-teman ketemu ibu, bawa amplang, jangan lupa dibeli ya, walaupun cuma satu. Ibu amplangnya punya ibu sendiri atau? Yuk dapat 2.000 rupiah, bangnya dari orang ketapang kan juga saya pandai. Oh, jualannya tuh dapat upah 2.000 rupiah. 2.000 dari dia 18, saya jual 20. Tiap hari habis enggak? Alhamdulillah. Tiap hari habis. Tak pernah tak habis. Sampai orang dua tuh nanya, Bu, ibu pakai. Ibu pakai pelaris apa? Tak pernah saya nak makan. Mana pula nak jualan pakai penglaris ibu ya? Alhamdulillah. Percaya sama Allah lah ya, gitu ya. Tapi turunnya dari jam berapa biasanya? Jam 6, jam 7 lah. Jam 6, jam 7. Kalau balik ke rumah jam berapa? Banyak, kadang jam 3, kadang-kadang jam 2. Tak tentu, Pak. Oh, tak tentu. Tapi jalan kaki semuanya? Jalan kaki. Balik pun jalan kaki. Kadang-kadang ke ofisian nengok gonceng. Kadang-kadang. Oh, kadang. Tak jauh ni? Tak berani hemat. Tak berani hemat. Jauh tu, Bu. Sana kan? Sana. Di depan SMP 17. Okey, berarti jualan ibu ni untungnya 2.000 rupiah ya? Ibu tu baru gak itu. Bu, jual apa? Amplang. Harganya ni dari orang 18.000 katanya. Jual 20.000. Belum dah jujur dah. Kalau Bu, kalau misalkan kan kita beli semuanya nih. Ambil obat berapa biasanya? 100 lebih. 100 lebih. Biasanya tuh dikonsumsi berapa lama? Obatnya? Obatnya tuh habis. Paling seminggu. Oh, untuk seminggu. Seminggu. Obat itu harus rutin seminggu sekali 100 lebih, 100 Abis lebih. Kan kalau enggak makan sakit mulai. Sakit lagi. Lagi dia. Ibu namanya siapa, Mi? Nama ibu siapa? Zubaidah. Bu Zubaidah, umur berapa tahun, Bu? 6. 6 lah kan. Pokok kepala 6 ya. Jualan ibu, jadi kawan-kawan Epan nanti nih, yang lihat video Epan nih,
tengok ibu langsung balik. Jadi lebih cepat balik. Ibu ada apa? Kalau Sabtu Minggu jualan enggak? Tiap hari. Tiap hari, Senin sampai jangan Minggu. Jangan demam, jangan segerak ya sekali. Amin, jangan demam, jangan enggak bisa gerak ya, enggak bisa jualan. Mudah-mudahan ibu tuh sehat terus. Amin, ya Allah amin. Setiap hari. Amin. Ini memang hari ini. Hujan, ini kalau misalnya kan ini hujan nih kawan-kawan nih hujan. Ini bentar lagi kan mau Natal, Imlek kemudian disambut lagi dengan Lebaran nih teman-teman. Kalau misalnya emang ini bisa buat Lebaran, buat kasih oleh-oleh nih. Kalau misalnya yang dari Pontianak datang dari luar kota mau cari oleh-oleh juga bisa nih. Dengan Ibu Jubaida ya. Ibu. Kemarin makan apa? Biasa. Nasi. Kadang diberi orang. Orang jual ini kadang-kadang beli malah ikan. Iya kah? Alhamdulillah ya, rezeki itu datang. Rezeki itu datangnya tuh dari mana-mana. Allah tuh kasih itu rezeki itu selalu menjadi rahasia. Tak tiba-tiba ada ya orang. Ibu mau diantar balik enggak sama kita? Pas kita mau balik ke Tabrani Ahmad. Tak apa-apa. Kita sangat berkasan. Ya sudahlah, kali Bunda mau. Bu, jadi totalnya kan 140.000 kan? Iya. Kalau Ibu apa mau duduk kah? Suntik dari dokter tak sendiri. Ibu mau suntik berarti? Enggak, kemarin udah suntik. Udah. Ibu kan disuntik masuk ke obat, disedot. Keluar kayak minyak, Kak. Disedot. Dari pakai jarum dan suntik. Oh, jadi tuh apa Ibu ini rematik apa rematik? Apa namanya tuh? Lupa nama sebut. Enggak apa-apa, pokoknya semacam itu ya, Bu ya. Ya sudah lah, Mi. Si ibunya. Udah berjalan sekali saya asal bangun tidur didirikan. Ya, ini pun dah apa? Rintik-rintik. Ya, ini udah rintik-rintik. Enggak mau ke diantar Ipan, Ibu. Enggak apa-apa, Bu. Enggak usah. Saya nampak kakak-kakak tuh sakit enggak. Jangan. Bu, kan total 140.000. Iya. Ini ada 1 juta sisanya buat Ibu ya. Iya. Ya. Allah. Tapi aku tak punya lebih. Jangan, Bu. Apa, Kak? Ya Allah. Allah balas kan, ya. Amin, ya Allah. Kami memang sakit, Bu. Kita datang dari mana-mana. Terima kasih, Kak, ya. Ya Allah, ya Tuhan. Mudah-mudahan dilimpah, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat, Bu, ya. Nanti uang sisanya tuh terserah, Ibu. Mau beli obat boleh. Makan, Bu. Saya nanti pun pergi. Ya, saya makan dulu. Yang penting berobat, Kak. Saya sehat, kan, nyaman. Saya diajak, Kak. Siap. Pokoknya, Tini sama Evan doakan Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat terus. Amin. Biar bisa jualan ya. Ya amin. Mudah-mudahan kakak pun nanti kak ya. Amin. Bu Evan pamit ya. Ya makasih Pak. Makasih ya. Sama-sama sehat selalu. Kalau percaya gitu. Iyalah. Bu diantar balik enggak nih? Salah sama kakak tuh sakit. Iyalah. Makasih ya. Enggak apa-apa enggak masuk saya lagi nih. Enggak apa-apa. Takut ya enggak mati dia tuh. Insyaallah. Ibu duitnya, Bu duitnya masuk ke kocek. Jadi biar enggak dilihat orang. Iya. Makasih banyak-banyak ya, Pak. Sama. Assalamualaikum, Bu ya. Guys, ibunya enggak mau diantar, dia nunggu di satu tempat, nanti kakaknya jemput atau ada orang yang jemput. Saya selalu, Bu. Alhamdulillah, ya. Dagangannya habis. Balik awal ya. Gimana, Mi? Ambil yang baik dari sisi video kali ini ya, Mi ya? Iya, ambil sisi baik dari video kali ini. Jadi tuh kayak apa sih? Kayak kita yang masih muda kayak jadi penyemangat gitu, Mi. Karena ibunya yang udah umur 60 tahun cak masih semangat seperti itu. Betul. Untuk jualan. Nah, kalau kita yang muda-muda, aduh jangan sampai kalah sama ibu-ibu, betul enggak? Yes. Nah, Wonder Woman sekali sih ibunya ya. Oke, kawan-kawan, kita mau meeting dulu ya. Sama teman-teman sama klien. Ambil yang baik-baik dari perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.